Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Gunshop Seni Paralit, channel yang selalu ditunggu-tunggu oleh bedealer menengah ke bawah, karena Gunshop SE miliknya bedealer menengah ke bawah. Oke, hari ini kita mau melakukan apa? Ya, teman-teman, ini kita akan menguji ya kesaktian dari Precon anniversary-nya Mas Adam. Nah, ini yang kemarin yang saya tawarkan, kita produk 5 ini langsung habis ya teman-teman. Begitu saya upload di YouTube langsung habis. Jadi ini nanti sekalian kita uji coba ya untuk yang apa senapan CNC ini. Dan nanti sekalian kita akan menguji coba ini ya Precon. Ini kita pasang seadanya dulu ya teman-teman ya gripnya. Nanti karena ini nanti uji akurasi dan nanti langsung perakitan dan langsung dikirim ya ini. Terus ini nanti mewakili ini ya. Nah ini yang transfer ya. Nah, dengan yang harga yang merakyat, transfer sendiri, teman-teman tahu sendiri ya harganya 7 juta. Nah, ini kemarin saya tawarkan hanya berapa kan 4 juta ya kalau nggak salah CNC ya. Ini harga termurah se-Indonesia Raya ya teman-teman ya. Nah ini. Nanti kita uji coba pakai peluru Hercules. Dan jangan khawatir yang Lek, saya mau pesen ini, Lek. Ini kemarin saya sudah habis, jangan khawatir. Ini sudah saya siapkan, sudah ada lagi 5, ya. Nah, ini baru saya ambil dari CNC, ya. Ini ada 5, ada warna merah, biru, dan hitam. Ya, ini nanti tinggal pasang botol, pasang grip popornya aja, ya. Jadi ini manfaatkan kesempatan baik, jangan ketinggalan sampai kemarin ya. Kemarin 5 langsung habis, begitu nggak ada 1 jam langsung di booking sama dulur-dulur bediler menengah ke bawah ya tentunya, karena ini produk-produk yang ada di masyarakat teman-teman. Dan ini juga nanti selesai kita rakit, nanti juga akan kita uji coba semuanya. Nanti tapi perwakilan ya dari satu, karena nanti kita menggunakan laras yang sama, jadi kita bisa tahu akurasi sampai di mana, terus jarak jauhnya sampai gimana. Nanti kita akan coba semuanya, ya. Dicatat ya ada lima. Yang kemarin nggak bagian, ini saatnya. Begitu saya upload, udah nggak usah banyak pikir, nggak usah banyak pertanyaan, langsung ngajar karena ini sudah termurah se-Indonesia Raya. Silahkan cari bandingan produk CNC kalau ada yang harga segitu ya. Nah, ini karena momen kemarin anniversary dari Mas Adam. Oke, kita langsung persiapan ya. Nanti bawa peluru Hercules ya. Yang ini sudah laku ya, yang kemarin saya order saya upload 4 kemarin ya, 1 sama itu ya, itu 2 3 4 5 ya. Ini sudah habis. Tapi yang enggak kebagian jangan khawatir, itu tak siapkan 4. Nanti tinggal masang botol dan masang popor grip set ya. Oke, kita persiapan ya. Oke teman-teman ya, ditunggu nanti sampai di medan terbukanya untuk uji coba akurasi, uji coba kesaktian dari Precon. Karena larasnya menggunakan sama, saya kira hasil akurasinya ya sama-sama seperti yang sudah saya uji coba di video-video sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, kita langsung siap-siap, kita langsung berangkat. Nah, ini ya, kita sudah menuju OTW di medan terbuka atau di lapangan. Seperti ini ya. Oh. Ini kita bawa 1, terus yang saya bawa di rangsor ke 1. Cuacanya sudah terang ya. Kemarin juga hujan tapi nggak seberapa deras, jadi kita pakai Vespa ini. Oke ya, ditunggu sampai di tempat tujuannya. Nah, ini kita sudah sampai teman-teman. Alhamdulillah ya, tidak becek ini. Ini sudah agak kering. Cuacanya bagus ini, besok bangun lapangan tembak, wah mantep pokoknya teman-teman. Nah, ini ya, biasanya kita tembaknya dari sana.
Recon, terus lebih jauh lagi. Ya, kita nembaknya ke di sini. Nah, kita pakai G standar dari sini aja. Istimewa, istimewa. Cuacanya bersahabat sekali ya, teman-teman ya. Ini biasanya cerah. Oke, kita jeda dulu. Nah, ini teman-teman sudah kita tata dan ini siap kita lakukan untuk uji akurasi di Precon Anniversary. Dan ini transfer CNC yang versi harga merakyat ya. Harga hampir separuhnya pokoknya teman-teman. Nah, ini lihat sama-sama gagahnya ya. Nah, bisa dilihat. Oh. Juga ada safety triggernya, picumet ya. Popornya ini belum lipat ya, tapi sudah kita kasih untuk setelan powernya, jadi nggak usah bungar-bungar. Ini ada cancel kokang sebelah kiri dan kanan bisa ya. Ini relnya Picatinny. Dan ini produk anniversary Precon ya. Ini kita kasih seadanya, yang penting bisa untuk uji ya, karena nanti akan jadi perakitan dan bisa langsung siap kirim. Oke ya teman-teman ya, kita langsung aja dan nanti kita berjumpa di modus ATM-nya. Pelurunya Hercules ya teman-teman ya. Nah, itu ya nanti ya, mungkin jaraknya sekitar 45-50 yard ya seperti biasanya. Oke guys, kita sudah masuk di modus ATM ya. Ini kita juga tidak tahu ini perkenanya di mananya ya, nanti kita pakai patokan aja ya. Ini pakai peluru Hercules, kita ambil mana ya, ini aja ya teman-teman ya. Nah, ini kita ambil patokan ini. Oh ya, ini ya, nah sebelahnya kita ganti. Kencang sekali ya di jarak segitu teman-teman, 657 itu mungkin sekitar 45-an ya teman-teman ya. Tembakan kedua ya. Oke ya, bagus sekali, hampir rata-rata teman-teman ya, karena kalau laras sudah sokor petek sudah bisa dipastikan larasnya akurasi mak jelek pokoknya teman-teman. Karena laras sogok batik ini yang membawa SE, dikenal di seluruh NKRI ya teman-teman ya akurasinya. Dan ini juga banyak sekali request-request dari dulu-dulu semuanya untuk review apa gaspol sogok petek ya larasnya. Kami, saat ini kami belum bisa teman-teman ya, karena laras kami sudah apa itu, untuk produk-produk kami sendiri itu masih kualan. Dan proses laras sogok petek itu kalau pengerjanya beda. Kalau laras biasa mungkin perbandingannya 3:1. Kalau laras biasa yang dipakai yang apa gansopanya itu mungkin jadi 3, laras SP jadi 1 ya. Karena pengerjaannya kita sangat hati-hati betul untuk finishingnya. Jadi tidak asal jadi langsung kita pakai, enggak. Jadi kita halusin lagi sampai halus betul-betul kerataannya dan kelicinannya itu teman-teman ya. Kenapa kita lama? Kalau kita jual itu nanti akan terganggu produk-produk dari senapan Gansop SE ya. Tapi aduh teman-teman, baru 2 tembakan kartu memorinya error ya ini. Nah, ini ya error. Baru 2 tembakan ini. Bentar, nah, ini ya error ya. Nah, kartu memorinya error teman-teman. Ya,
Sayang sekali, baru dua tembakan tadi Salome juga teman-teman ya. Nanti kita format dulu untuk memorinya, karena ini ada perintahnya apa itu, kartu memorinya harus di format dulu. Mungkin kebanyakan data di dalamnya ya teman-teman ya. Oke. Nah ini ya. Nah, ini harus di format dulu ya teman-teman. Nah ini ya. Oke ya teman-teman ya, kita format dulu. Yang penting tadi sudah masuk dua Salome, terus terjadi apa, di ada keterangan kartu memori di dalamnya error. Oke, kita perbaiki dulu teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan uji kembali ya. Yang jelas kalau uji akurasi tetap standar Salome dari SE ya teman-teman ya. Oke, kita pulang dulu, kita format, dan semoga yang sudah kesimpan tadi dua kali shoot ini terbaca dan tersimpan ya, sebelum tadi keterangan ada kartu memorinya error. Oke teman-teman, terima kasih untuk sudah mengikuti dari uji coba akurasi dari Gunshop SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Salam gaspol selalu.